calon anggota DPR RI nomor urut 2 dari Partai Nasdem, Rudianto lalu meresmikan posko pemenangan anak rakyat untuk wilayah utara Kota Makassar, Minggu 24 Desember 2023. Posko ini bakal difungsikan sebagai pusat konsolidasi, terletak di Jalan Tuku Umar Raya, Kelurahan Bulo, Kecamatan Talo. Wilayah utara Kota Makassar ini memang menjadi basis Rudianto lalu mengingat dirinya memang berasal dari Kecamatan Talo. Dirinya menyatakan bahwa peresmian posko pemenangan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat anak rakyat berbagai lapisan untuk mendukung agenda kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena dengan itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus selalas sebagai rahmatan lil alamin. Berarti ada yang sudah bintek, ada yang belum bintek. Sponsor kita di sini, uang komuniti. Berdiri di luar. Ini orang jurnal layak kita uang. Ya, orang dermawan yang sudah biasa membantu perjuangan kita. Terima kasih. Katakan saya, dari mana Pak Ketut? Bukan namanya Pak Ketut. Dari kalian selesai katakan, saya Talo. Talo itu di mana? Talo itu Makassar. Makassar sama dengan Talo. Dan saya mau sampaikan bahwa orang Talo bisa kunci, Pak. Dan musibah ini sampai di suara ini.